Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi kepada rakan-rakan media yang dikasihi. Terima kasih atas liputan media yang setakat hari ini kita merasakan very heartful. Terima kasih sekali lagi. PAS dan Pakatan Rakyat begitu menghargai peranan media demi memastikan rakyat membuat keputusan terbaik pada 11 hari bulan ini, insyaAllah. Alhamdulillah, semalam kita telah menyelesaikan beberapa persoalan besar berkaitan manifesto calon Pakatan Rakyat, Zulkifli Muhammad Omar. Walaupun beliau telah membuat kenyataan akhbar secara eksklusif dengan beberapa media, pagi ini suka saya sebutkan sekali lagi apakah manifesto calon kita, apakah inti utama di bawah manifesto bersama kehendak rakyat ini. Ada tiga inti utama manifesto calon Pakatan Rakyat ini. Pertama, berusaha menyelesaikan isu perparitan yang menjadi punca utama banjir, kilat, pencemaran air serta isu membiarkan lalat. Kedua, mengajak rakyat bersama-sama mendesak yang berwajib di DUN dan lain-lain agar projek penaik tarafan jalan utama Teluk Kemang Pasir Panjang disiapkan segera. Ketiga, menawarkan diri untuk bersama-sama menyelesaikan isu alam sekitar yang menjejaskan kawasan pelancongan Port Dickson, berbekalkan pengalamannya sebagai aktivis masyarakat termasuk dalam membantah isu incinerator di Broga yang telah mencatatkan sejarah yang dihargai oleh masyarakat Malaysia dan juga masyarakat antarabangsa. Dengan bahasa yang lebih mudah, calon Pakatan Zulkifli Muhammad Omar mahu meningkatkan kemakmuran serta kualiti hidup dengan menjadi ejen semak dan imbang di DUN Kelab demi memastikan rasuah diperangi, pembaziran dibendung. Sejak semalam saya dimaklumkan bahawa UMNO mula mengatakan bahawa Zulkifli tidak mampu berbuat apa-apa pembangunan di Kemenang sebagai adun bagan pinang sekalipun. Sebenarnya, jika kita Pakatan atau Tansi Isa Samad sendiri menang sekalipun, beliau tidak perlu menyelesaikan beberapa masalah itu seperti memperbaiki jalan, memulihkan alam sekitar, semuanya dalam senarai federal dan bukannya dalam state list. Di tangan saya ini ada beberapa lagi projek terbengkalai yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan boleh pergi sendiri melihat kes-kes tersebut. Inilah satu projek pembangunan yang palsu. Pembangunan palsu ini bukannya untuk keutamaan rakyat tetapi untuk menunaikan tuntutan politik kroni-kroni pemerintah. Ini projek yang saya maksudkan, kompleks hantu di pantai PD1 Batu 6 Teluk Kemang, rumah hantu milik IBKL di Batu 6 Teluk Kemang, projek terbengkalai Hotel Mingkok Vista Hotel yang di sebelah Misteri, menara hantu di Batu 8 Teluk Kemang, semuanya pembangunan palsu. Ini yang saya hendakkan pada ini. Okay. Topiknya nanti akan kita edarkan kepada para wartawan sekalian. Jadi tidak perlulah UMNO BN mengatakan PAS parti tolak pembangunan lagi. Sedangkan UMNO BN berdasarkan beberapa pendedahan ini sebenarnya melakukan pembangunan palsu belaka. Tan Sri Isa bersama perlu menghitung segala projek terbengkalai ini sebelum beliau dikenali sebagai ikon kepalsuan. Marilah bersama-sama kita menolak pembangunan palsu yang dijanjikan pemerintah. Marilah kita melengkapkan kemenangan ini dengan membawa satu lagi kehendak rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Kita hantar satu lagi adun ke Dewan Undangan Negeri 9, menjadikan 16 keseluruhannya.
insyaallah kalau kita menang, kita akan menjadi 16 suara yang mewakili kehendak rakyat dalam Dewan Undangan Negeri 9. UMNO tinggal 18 saja lagi. UMNO tinggal 20 saja lagi. Beza kursi kita dengan PN hanya 3 saja. Semoga dengan kemenangan ini akan menjadi satu katalis, satu pemangkin yang akan mempercepatkan satu perubahan di arus perdana politik tanah air kita. Itu bagi yang pertama yang saya nak sebut pada pagi ini. Yang kedua ialah tentang isu undi pos yang telah saya janjikan beberapa hari yang lalu. Dan di tangan saya juga terdapat satu senarai yang mengandungi beratus-ratus nama pengundi yang terdapat dalam daftar pemilih double vote. Yang ini akan kita dedahkan oleh wakil-wakil kita besok yang akan diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Halim Abdul Rahman, yang akan mengadakan satu pertemuan penting petang besok jam 3 petang di Pejabat SBR di Putrajaya. Kita punya bukti ini senarai itu. Kita punya bukti yang akan dibawa besok terdapatnya double voting. Nama sama, menggunakan alamat, menggunakan IC tentera dan IC awam, dan mengundi, terbukti mengundi di dua tempat. Dan ini akan kita dedahkan besok. Esok jam 3 petang, Dato' Halim Abdul Rahman akan ketuai delegasi PAS untuk bertemu dengan pihak SBR. Dalam isu ini kita melihat bahawa isu pemutihan daftar undi sebenarnya masih lagi menjadi isu besar dalam pilihan raya dalam negara kita. Ini satu perkara yang akan terus kita desak demi kesuburan demokrasi dan demi kebaikan rakyat keseluruhannya. Dan ini bertentangan dengan perkara 8 Perlembagaan Negara yang mesti sama-sama kita perjuangkan. Kemudian kita telah mendapat suatu kepastian pada pagi tadi di mana pegawai saya telah menghubungi pihak pegawai yang bertugas dalam kem yang akan jadi pusat pengundian, bahawa tarikh pemungutan undi bagi pos undi pos adalah pada 8 dan 9 hari bulan. 8 dan 9 hari bulan. 10 itu yang menjadi question mark. 11 hari mengundi bagi orang-orang awam dan penyiraan. Itu adalah suatu yang saya dah sebut isu kecurigaan. Kita tidak menuduh, tapi kita berhak untuk merasa curiga. Sedangkan dalam pilihan raya umum Mac 2008, kebanyakan kem yang menjadi tempat mengundi dan tempoh mengundi sampai kepada 5 hari. 5 hari maksima diberikan di kawasan Bagan Pinang ini. Di kebanyakan kem 5 hari. Kenapa tidak SPR tidak boleh menjadikan 5 hari tempoh yang lebih panjang dan selesa untuk mengundi pos ini melaksanakan tanggungjawab mereka? Hanya 2 hari saja. Dan yang mengikut apa yang telah kita berjumpa dengan SPR, bahawa mereka bersetuju supaya tidak ada lagi proses pengepusan. Nah, itu di peringkat jumpaan kita dengan SPR Pusat, SPR Kuala Lumpur, dia bersetuju. Tetapi yang menjadi masalahnya dan keraguan kita, adakah benar-benar tidak berlaku pengepusan? Kalau berlaku pun ia perkara yang tidak munasabah. Kalau 10 itu, bagi kertas undi itu kita menuntut supaya diseal dan tidak diposkan. Itu yang kita tuntutnya sebagai menyelesaikan isu kecurigaan. Ini juga di antara perkara yang esok Yang Berhormat Dato' Halim akan kemukakan kepada pihak SPR. Kemudian telah berlaku isu communication breakdown di antara mungkin SPR Pusat dengan pegawai penyaras di kem-kem tentera
yang akan berlangsung proses pemulihan pos ini pada 8 dan 9 hari bulan. Pada pilihan raya umum tahun 2008, ada lebih kurang lebih daripada 5 kem digunakan untuk, ada 9 kem yang digunakan untuk proses pemulihan. Sekarang mengikut laporan yang kita confirm setakat pagi tadi, satu kem saja. Dan kita hanya diizinkan ada satu orang pacar saja. Ini satu polling agent saja. Ini satu perkara yang saya rasa